Wah, Mr. Doni di mana ya? Nah, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Mr. Doni hari ini di chapel. Bagaimana dengan anak-anak pagi hari ini? Mister percaya pasti anak-anak luar biasa menunggu-nunggukan chapel pada pagi hari ini. Oke, kita siap-siap. Anak-anak, kita akan menyanyikan lagu bersama-sama Selamat Pagi Bapak. Oke, bisa ya? Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, kumuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Oke, anak-anak, kita akan berdoa bersama-sama dulu ya sebelum kita memulai chapel. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan masih memberikan saya nafas kehidupan dan juga hari baru. Di mana pada pagi hari ini saya mau mendengarkan firman Tuhan di Chapel Bintang Mulia. Tuhan, tolong sertai dan Roh-Mu yang kudus boleh ada di dalam hati saya sehingga saya bisa mendengarkan dan mengikuti ibadah chapel ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, semuanya berdiri ya. Ikutin Mister, kita nyanyi lagu Kasih Yesus Indah-Indah, Oh Indah, sambil pakai gerakan, biar kayak di gross motor skill, anak-anak ikutan bergoyang, oke? Siap-siap, mari kita mulai bersama-sama. Oke, siap-siap anak-anak. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi. Indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Yeay, good job!
Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Nah, betul anak-anak, kasih Yesus itu lebih indah dari pelangi dan lebih indah dari bunga di taman maupun dari bintang-bintang yang ada di langit. Kita akan nyanyi lagi satu pujian, I love you Jesus. Oke, semangat ya. You Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Yay! Lagi. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Nah, anak-anak, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kita nyanyikan dulu lagu Firman Tuhan ada di hatiku. Bisa ya? Sama-sama kita menyanyi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 yeay! Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Oke anak-anak, sekarang anak-anak boleh duduk. Duduk yang baik, lipat tangannya, dan kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang tolong agar telinga kami mau mendengar dan hati kami juga mau menerima kebenaran firman Tuhan. Kami mau duduk diam di hadapan-Mu Tuhan dan biar kami mau fokus menerima setiap berkat yang Tuhan berikan. Terpuji Engkau Tuhan. Haleluya. Amin.
Nah, anak-anak sudah siap? Oke, sekarang duduk yang baik, pasang telinganya dengan baik juga. Lalu matanya fokus ke depan, menyaksikan cerita yang akan Mr. Doni sampaikan. Oke, Mr. Doni akan cerita yang diambil dari Alkitab. Kalau cerita itu dari Alkitab, anak-anak, itu sudah pasti benar dan sudah pasti pernah terjadi. Ceritanya tentang Adam dan Hawa. Anak-anak tahu tidak Adam dan Hawa itu sebelumnya tinggal di mana ya? Betul. Mereka tinggal di Taman Eden. Taman yang Allah ciptakan sedemikian bagus, indah sekali dan sangat-sangat sempurna. Mereka tidak hanya hidup loh, mereka juga bekerja. Karena Allah memberikan tanggung jawab kepada mereka untuk memelihara dan menjaga Taman Eden. Allah juga memberikan mereka suatu peraturan yang penting. Nah, apa ya peraturannya? Kita dengarkan ya. Engkau bebas memakan buah dari semua pohon yang tumbuh di taman ini. Tetapi buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan kau makan, sebab engkau pasti mati pada hari engkau memakannya. Iya, seperti itu peraturan yang Allah berikan kepada Adam dan Hawa. Nah, suatu ketika iblis yang merupakan musuhnya Allah, dia datang ke dalam taman dan dia mengambil wujud atau rupa seperti ular. Iblis mengatakan seperti ini, Hawa, tentu semua buah yang tumbuh di pohon ini, di taman ini, tidak boleh kau makan kan? Lalu Hawa bilang, tidak, semua pohon yang berbuah di taman ini boleh dimakan. Tetapi pohon yang tumbuh di tengah-tengah taman, di tengah-tengah taman, itu yang tidak boleh dimakan buahnya. Dipegang, diraba pun tidak boleh. Kata Allah, nanti aku bisa mati. Wah, si iblis tidak kekurangan akal, anak-anak. Dia kembali berbohong. Dia mengatakan, tidak mungkin Hawa kamu akan mati kalau kamu makan buah itu. Pasti kamu akan menjadi sehebat Allah. Hah? Betul, kamu akan jadi sehebat Allah. Kamu akan menjadi luar biasa. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Hawa begitu mendengar apa yang iblis katakan, dia mulai bimbang, anak-anak. Dia mulai, gimana ya? Apa yang aku harus pilih? Apakah taat dengar-dengaran sama perintah Allah? Atau aku harus ikuti kemauan iblis dan memakan buah itu? Sambil Hawa memikirkannya, dia lihat-lihat buah dari pohon pengetahuan itu, anak-anak. Dia lihat-lihat, aduh, kok kayaknya menarik sekali ya, aduh, kayaknya sedap gitu kalau dimakan. Kenapa? Karena warnanya, bentuknya menarik sekali. Waduh, menurut anak-anak, Hawa pilih yang mana ya? Taat sama Allah atau taat sama iblis? Aduh, kalau anak-anak tahu kan yang namanya iblis itu pasti pembohong ya. Nah,
Kira-kira kamu pilih yang mana? Ambil jangan anak-anak. Akhirnya sangat disayangkan sekali anak-anak, Hawa memilih untuk mengambil buah pengetahuan itu. Dia petik, dia ambil. Lalu dia apa? Dia memakannya. Tidak sampai di situ saja anak-anak, tetapi Hawa juga memberikannya kepada Adam. Dia membagikan kepada Adam dan mereka memakan buah itu bersama-sama. Adam pun juga jadi tidak taat sama perintah Allah. Setelah mereka makan, wow, apa yang terjadi? Apakah terjadinya seperti yang Iblis katakan? Mereka menjadi hebat seperti Allah. Mereka menjadi kuat, menjadi luar biasa. Oh, ternyata tidak anak-anak. Betul kan Iblis berbohong? Yang terjadi kepada Adam dan Hawa adalah mereka menjadi takut. Terus mereka menjadi malu anak-anak. Dan pada saat mereka mendengar suara Allah masuk ke dalam Taman Eden, waduh, mereka menambah takut. Lalu Allah bertanya kepada Adam seperti ini katanya, apakah kamu memakan buah dari pohon yang aku larang itu? Nah, kira-kira jawaban Adam seperti apa anak-anak? Apakah dia mengakuinya bahwa dia juga memakan buah dari pohon pengetahuan itu? Tidak anak-anak. Adam, dia berkata, Hawa yang kasih Allah kepada aku, makanya aku makan. Hawa pun juga, dia langsung berkata-kata mengatakan, aku ditipu sama ular, makanya aku makan buahnya. Mereka saling menyalahkan. Karena apa anak-anak? Karena di dalam diri mereka, di dalam hati mereka sudah tumbuh yang namanya dosa. Dari situ Allah sangat sedih kepada mereka dan sangat kecewa kepada Adam dan Hawa. Karena apa anak-anak? Karena perintah yang Allah kasih, yang harusnya mereka taati, yaitu jangan memakan buah itu, tetapi mereka memakannya. Manusia Allah ciptakan dengan sangat-sangat luar biasa, spesial. Dia membentuk sendiri dan Allah mengembuskan nafas kehidupan kepada manusia. Jadi sudah sepatutnya kalau kita selalu mengucap syukur, meninggikan nama Allah kita, nama Tuhan kita dengan sepenuh hati. Oke? Nah, Mr. Doni akan tutup chapel ini dengan bersama-sama berdoa. Lipat tangannya anak-anak dan tutup matanya. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan melalui chapel pada pagi hari ini. Bapa, kami mau menjadi anak-anak yang taat kepada-Mu. Kami mau menjadi anak-anak yang bisa menyenangkan hati-Mu. Kami juga mau menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada kedua orang tua kami, kepada Miss dan Mister di sekolah, dan kami juga mau melakukan
melakukan setiap tanggung jawab kami dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus, berkati kami dan jagai kami senantiasa selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu ya. Chatflow bersama Mr. Doni. Nah, akan ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye semua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.